tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2026. Yang pertama, laporan ketua panitia, disilakan. Dan berjodoh mulai aja dong honok tadi wata siala dekat basana buin wangi kita barbuku di son di batikian nauli na dekat dong barbuku binopar dia buta dong kesinaga buru bere dan ibe bere narok di kota wari inti muno suak suwani dalam dainan berdua tuan nabi narok siat wilayah bersama rombongan Daud Saluhun angka kedua-kedua cabang Nadung di PPTSB Kalimantan Tengah. Mulia di dokter Nabi di hari ini rohamu namang inang saya manumpak patuh hanta memasuk-masuk kita Saluhun. Perlu lapor dokter Nabi acara tanah sadarion Daud dan Tuhari. Ia acara on mulai ketua hari tanggal 25 saat sadarion 25 Ra Kerwin Dohot Bunas ketiga na tapatupa na tuari di hari Sabtu saat mamuse sadarion ima perhatikan pengurus PPTSD Kota Waringin Timur na baru acara dilaksanakan oleh SB anggota pembuan peparan di doa sinaga narok di Kota Timur termasuk sumber dana akan pemikirion nang saluhun angka na dibatupa di Rikyo atas nama ketua panitia menutu karung nahura na lobi diangka penyambutan dalam pelaksanaan on atas nama panitia kami mengidu maaf kita saluhun na menutu perwakan nahura ini sebut manarita angka wanita saluhun na tabayang ma perpunggungan tahun perpunggungan nama bonas di roha nama bonas daun di toma-toma ni penguata suap semuanya nang tu nang buah liata selamat ma tu pengurus baru oba na boleh terpatupan ni panitia laskan wat masyarakat nang semuanya ma laporan sekami boleh deh aplaus yang meriah untuk ketua panitia mau lihat deh. Ikan ini kembali dari kami tekankan bahwa ini acara formal karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu maksudnya jadi yang memang minang sendiri bahwa pernah dari sampingan sejak berdiri cabang ini tahun 2015 untuk pengen terantikan presiden itu akhir dengan untuk pengen mari kita suasana ini yang pertama sampai bagus sampai kini termasuk kategori star sekretaris yang ngomong artinya seorang sekretaris itu kan ada membuat kategori walaupun ada kebetulan yang berani penamaan kamar ini juga pernah kelas-kelas ini jalan ini ada pun itu ada rumah itu Sekamon Tersono Sekamon Tersono ada pun itu ada termasuk mekanisme pemilihan di Sekamon Tersono mulai di jalan nasional artinya sebagai sekretaris punya urutan itu obdo SD dan obdo obdo nakuran oleh sebab itu maka wilayah yang membina ini itu maksud aku paling dibina maka kalau nanti ada misalnya seksinya berubah sebutannya ya memang seperti itu nah kemudian harapan-harapan kita kata-kata ada seksi atau koordinator
tanpa mengurangi sangatnya kabaran Nabi Luqman nami. Untuk kita tanpa ikuti kepada waktu yang dari sama minum. Kita akan memulai acara pelantikan oleh pengurus wilayah PTTSB Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nomor 004 garing set garing TWPKT garing TPDSB garing 06 garing 2022 tentang pengukuhan dan pelantikan pengurus cabang perseraan Popara Tugas Naga Boru Bere Sampit periode 2022-2026. Pengurus wilayah perseraan Popara Tugas Naga Boru Bere Bere Provinsi Kalimantan Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama pengurus perseraan Poparan Tugas Naga Boru Bere Bere cabang Sampit periode 2022-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, personalia yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini
agar memberikan pengabdian yang terbaik serta penuh rasa tanggung jawab dan melaksanakan visi, misi, dan program kerja PPDSD khususnya di persediaan pembaran Coba Sinaga Buruh Bere-Bere Sampi. Ketiga, dalam menjalankan roda organisasi agar berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPDSD serta petunjuk pengurus wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dilakukan perubahan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Pelantaraya pada tanggal 26 Juni 2022. Pengurus Perseda Toga Sinaga Guru Bere-Bere Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris ditandatangani Situa Dr. Andus Jahara Sinaga MSI. Kedua Pendeta Dr. Dr. Andus P. Lantas Sinaga MA MTH ditandatangani dan dicap. Lampiran surat keputusan PPDSD nomor 004 garing set garing PWPKT garing PPDSD garing Mawa garing 2022 tanggal 26 Juni 2022 tentang susunan pengurus cabang PPDSD sampai periode 2022-2026. Bagian A, Konasena Maraden Sinaga. 2. Hermin Sinaga. 3. Yanison Sinaga SPD. 4. Marumbal Sinaga SPD. Bagian B. Ketua Deni Sinaga SPD, Wakil Ketua Suparjo Sinaga. Sekretaris Polinanda Sinaga. Bendahara Reni Apriani Emerita Tuba. Komisi-komisi. A. Komisi Keanggotaan Rusmindo Manani. Komisi Adat Diwantono Sinaga. Kerohanian Nurmai Sinaga SPD-SD. D. Komisi Sosial Suang Sidalalo. E. Komisi Kepemudaan Formang Sinaga. F. Koordinator Sektor Pelantaran Parenggian Randy Sihombing. Pengurus PPDSD Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Situa Dr. Jahara Sinaga MSI ditandatangani. Ketua Pendeta Dr. Dr. Andus P. Lantas Sinaga MA MTH ditandatangani dan dicap. Demikian. Selanjutnya pelantikan akan dilaksanakan. Pengambilan janji pengurus PPDSD oleh pimpinan upacara, dimohon semua pengurus wilayah supaya mengambil tempat. Thank you.
pengambilan janji pengurus PPTSB oleh pimpinan upacara. Kepada saudara-saudara yang dipilih dan dipercayai, kita akan bersama-sama dan mendengar, yaitu janji. Ini janji, kita berjanji dalam diri kita dan berjanji dengan para anggota-anggota semua bahwa saudara rela dan mau untuk mengurusi buat kita BTS. Demikian. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 bulan Juni tahun 2022, saudara akan dilantik dan menjadi pengurus cabang PTTSB Sampi. Sebelum saudara-saudara dilantik menjadi pengurus, berdasarkan anggaran dasar PTTSB pasal 13, 17, 19, 28, dan 33, serta berdasarkan anggaran rumah tangga PTTSB pasal 16 dan 17, saudara-saudara wajib mengucapkan di hadapan keluarga, yaitu besar PTTSB yang hadir di tempat ini. Pernyataan dan saudara akan mendengarkan, dan pernyataan saya adalah saudara bersedia untuk mengucapkan sebagai berikut. Saya kira ini dapat diikuti dan bahagia bersama supaya semua kita mengikutinya, ya, janji ini. Janji pengurus, janji pengurus PTTSB Sampi, bahwa saya sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, bahwa saya sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, berjanji akan tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut. Sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya sebagai nomor dua, ya, saya sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, saya sebagai pengurus PTTSB Sampi, janji akan taat dan tunduk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PTTSB. Janji akan tunduk kepada anggaran dasar dan PTTSB. Bahwa saya sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, berjanji akan memelihara, membesarkan, membangun nama besar PTTSB, nama besar PTTSB, dengan sepenuh hati, sesuai dengan potensi yang saya miliki, bahwa saya Sebagai pengurus cabang PTTSB Sampi, berjanji tidak akan mengambil keuntungan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung. Ya, sifatnya bertentangan dengan jabatan dan kepengurusan ini. Ya, sifatnya bertentangan dengan jabatan dan kepengurusan.
pengurus saat ini. Bahwa saya sebagai pengurus cabang PTSP Sampit. Sebagai pengurus cabang PTSP Sampit. Berjanji. Akan tetap. Mengumumkakan. Kepentingan. PTSP. Daripada. Kepentingan pribadi. Sepanjang menyangkut. Dengan jabatan saya. Dan kepengurusan ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa. Mendengarkan saya. Dan ucapan ini. Dan memberikan. Kekuatan. Kepada saya untuk menjalankan tugas ini. Amin. Dilanjutkan dengan penyerahan urus kepada ketua cabang oleh ketua wilayah. Selanjutnya, penyerahan getar dan sortali kepada ketua dan ibu ketua cabang oleh ketua PPTSB wilayah. Dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan pengurus PPTSB cabang Kotim oleh ketua PPTSB wilayah.
Dilanjutkan dengan ucapan selamat dari pengurus wilayah kepada semua pengurus cabang yang baru dilantik. Setelah ini dipersilakan dengan hormat supaya duduk kembali ke tempat. Pengurus yang baru dilantik dengan hormat dipersilakan duduk kembali.